Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Ketemu lagi di channel Cakra Panorama. Kali ini saya berada di Klinderjo, Kecamatan Suko, Mojokerto, Jawa Timur. Nah, tepat saya berada di situs Watu Ombo, masyarakat menyebutnya, atau situs Tribuana Tunggadewi, yang beberapa waktu yang lalu sudah dieskavasi oleh pihak BPJB Jatim yang menampakkan dinding pagar dari situs Tribuana Tunggadewi, dan ini merupakan lanjutan atau ekskavasi tahap 4 ya, paling barat dari museum dari Tribuana Tunggadewi ini ya. Jadi paling barat, yang sebelahnya saluran irigasi masyarakat, dan ini dilakukan ekskavasi oleh pihak terkait di hari ini. Nah, ini adalah kegiatan untuk menampakkan struktur tembok bagian luar atau bagian barat dari situs Tribuana Tunggadewi ini. Nah, situs Watu Ombo ini banyak sekali kerusakan-kerusakan ya, karena memang banyaknya batu-batu yang sudah pecah ya. Nah, ini penggalian yang berada di sisi paling barat ya, paling barat, untuk menampakkan hasil dari situs Tribuana Tunggadewi. Nah, ini adalah dinding paling luar ya, sobat Cakra Panorama. Nah, bagian-bagian ini itu banyak yang rusak ya. Jadi batu-batanya itu banyak yang potong ya. Nah, seperti ini bisa dilihat ya, sobat Cakra Panorama. Nah, ini banyak sekali umpak-umpak juga ya, umpak-umpak itu juga banyak. Nah, ini adalah sambungan dari yang berada di timur ya, dari situs Tribuana Tunggadewi. Oke, kita akan lihat ke sana. Coba kita geser ya, sobat Cakra Panorama. Kita geser ke sana untuk melihat. Oke, lihat ke sana. Ini adalah tanah-tanah yang kemarin yang menutupi ya, jadi ditaruh sini. Banyak sekali serpihan dari batu bata merah yang sudah rusak ya, jadi sudah berkeping-keping ya rusaknya. Di sini juga sebagian ditumpuk di sebelah barat ya. Nah, ekskavasinya ini dilaksanakan dari tanggal 29 Agustus kemarin ya, sobat Cakra Panorama. Dan ini sudah menampakkan tembok bagian barat. Nah, ini adalah umpak-umpak ya. Kalau umpak itu biasanya kan tempat tiang ya. Nah, seperti ini ya, sobat Cakra Panorama, bisa kita lihat ya. Jadi sudah menampakkan ini kemungkinan adalah sebuah tembok ya. Tembok
yang mengelilingi sebuah situs penting di dalamnya, yaitu situs Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, ya, yang berada sekitar 100-200 meter dari sini ya. Coba cakra panorama. Ini adalah kegiatan di sore hari ya, untuk melakukan penggalian. Mungkin ini adalah hari terakhir ya, atau besok hari terakhir ya, untuk penggalian di bulan September ini. Coba cakra panorama. Oke, kita lihat ke sana lebih dekat lagi ya. Jadi ini di sini juga banyak umpak-umpaknya loh ya. Umpak-umpak yang sangat besar sekali di tempat ini. Kita lihat. Jadi seperti ini ya Sobat Cakra, kegiatan di sore hari ini atau ekskavasi oleh BPJP Jatim ya. Kayaknya sudah mau selesai di sore hari ini karena jam sudah menunjukkan sekitar jam 4-an ya Sobat Cakra. Coba kita ke sana ya untuk yang menggali di sisi apa? Ngalem marah rek. Bro. 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 Bro.